soalan yang pertama sekali akan ditanya kita, seumur hidup kita duk perhabis gi kok mana? Kita sendiri kena jawab dah, tak ada siapa jawab kepada kita. Tentang ilmunya untuk apa dia amalkan? Ngaji-ngaji dah dah, amal kedok. Ataupun guna kena kedok. Ataupun amal tu apa? Dia panggil tu prapet kedok. Ngaji kok ning tapi amal kok nung. Ataupun ngaji kok nung, amal kok ning. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir di dalam bulan Syawal tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-181. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 2417 dan Ad-Darimi di dalam sunannya 554. Hadis ni sahih. Maksudnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua tapak kaki seseorang hamba belum berpindah ke mana-mana tempat pada hari kiamat. Maknanya belum pada nak buat keputusan syurga kon ngako. Ha tu maknanya tak gerak lagi kaki anak ada ke mana-mana. Bukan arti tak boleh jalan dah. Sehingga ataupun sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Ha ni soalan yang pertama sekali akan ditanya kita, seumur hidup kita duk perhabis gi kok mana? Kita sendiri kena jawab dah, tak ada siapa jawab kepada kita. Tentang ilmunya untuk apa dia amalkan? Ngaji-ngaji dah dah, amal kedok. Ataupun guna kena kedok. Ataupun amal tu apa? Dia panggil tu prapet kedok. Ngaji kok ning tapi amal kok nung. Ataupun ngaji kok nung, amal kok ning. Gitu. Tentang hartanya, dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan. Sengah-sengah ke boleh harta benda melalui jalan cuma, jalan tak molek. Duit haram belaka. Maka orang ni cirak-cirak dah. Amalan dia Tuhan tak terima, doa dia Tuhan tak terima. Cirak dah. Hak ni jelah. Masuk di dalam beberapa hadis yang Nabi royak katanya, orang dia makan harta haram, duit haram, duit rasuah, duit curi, duit gapo, semua tu adalah jadi daging darah dia yang Allah Taala tak terima amalan dia. Setengah-setengah orang boleh daripada halal molek dengan kerja molek, tapi dia belanja kok tak molek. Joli, habis, bazir, benda-benda yang menimbulkan dosa. Ini tak malak juga. Hak kita naknya boleh daripada hak halal dan guna pun betul mengikut Allah dan Rasul. Jangan menipu orang, jangan kelong, jangan khianat. Jangan menipu dan jangan segala-gala. Makan pun bukan harta tu hak kita
mutlak. Yang kira katanya kita nak belanja lagi kok mana, nak guna kok mana, hak kita. Jangan. Harta tu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Dia suruh kita berihan, kita idarah. Jadi pandai dengan harta benda kita. Serta apa? Tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ini sebagai hak akhir sekali. Mengikut hadis ni, tubuh. Tapi ada hadis lagi, di masa mudanya. Ada lagi setengah-setengah hadis. Tanya dah homo. Lepas tu cuang muda ni dia panjang. Daripada masuk akhir balik, sampai umur 40. Dia cuang orang muda tu lah. Huwalih huwata. Orang nak jadi molek tak molek. Dia duduk di masa muda tu. Dia mula galak, mula kenal orang, mula kopka dengan orang tu, dengan orang ni. Nak molek, molek. Tak molek, cuang masya Allah. Setengah-setengah orang, hidup penuh masa muda dia. Lepas tu ban pelai ciwit, bawa akhir-akhir tak erok dah, patah sayak dah. Duk kedai bayar dulu katok orang, berdaya orang, gotu, goni, gotu. Bawa umur ni, 70, 70, mula patah sayak. Habis dah. Tak ada dah gang. Nak jalan pun tak erok. Hatu mula nak kena sejik. Mula nak mengaji. Mula nak baca Qur'an alih botol. Dulu kan, lalu kot sejik. Tak kena sejik. Tak kena, wak tak kena. Tapi buat huwa hebat. Mula jalan masuk sejik. Jalan. Hatu gitulah. Setengah-setengah orang. Masya Allah. Sebab tu masa muda ni adalah masa penting. Bagi setiap orang. Marilah kita pakat betul belakang. Anak-anak cucu kita kena pakat. Kita nasihat. Hubungi dengan umur muda ni. Lepas tu siapa yang masih lagi duduk umur dia tak sampai 40. Dikira katanya orang tu adalah orang muda. Yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Nabi penting benar kepada orang-orang muda. Apatah lagi kita masuk di dalam hadis ni. Hak ton sutai. Serta tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ya galiknya kita guna tubuh kita. Tubuh itu buat apa? Semua jenis yang pasal guna gain, kita guna habis. Buat gatu, buat gani, buat gatu, buat gani. Maka setengah-setengah hari, alhamdulillah. Siapa kau mati syahid? Jong tubuh dia mati, habis nyawa. Lillahi ta'ala. Setengah-setengah hari, terongkan kam. Iaitu apa? Jong habis tubuh dia dengan benar-benar maksiat yang dia buat gotu buat gani, habis gain hidup seumur hidup kerana benar-benar yang berdosa. Duk tipu orang, duk gotu buat gani, masya-Allah guna mata, telinga, kaki, perut, kemaluan untuk benar-benar yang tidak berfaedah. Ani hadis ni molek benar kalau sekiranya menjadi tazkirah di dalam khutbah tak apa. Nah, khutbah yang pertama panjang, bah khutbah yang kedua ambil sebagai peringatan orang-orang yang mari lewat, mari-mari sejik dekat-dekat dengan nak qomat dah. Mari semaya jumaat. Apa kita ambil hadis-hadis pasal ini cerak dah dia dengar cerak. Kalau nampak katanya terjemuh bahasa Melayu setengah-setengah orang tak faham, terjemuh bahasa Syiah lalu. Khutbah tak mesti katanya kena bahasa Melayu semata. Gitu kalau kecek dia panjang. Nak bahasa atas dunia ni boleh kita guna belaka asalkan orang ramai dapat faham, dapat faedah dan dia duduk dengar tu 15 minit 20 minit dia dapat faedah. Boleh ke apa? Boleh jadi otak dia tu mikir apa yang dia dengar, jadi cut perakai yang kita beri kepada dia tu memberi faedah untuk dia guna dalam hidup. Ha gitulah. Ada kira lah, saya sebut sana katanya dalam khutbah ke dalam apa, tazkirah pun boleh. Ambil lah, pengajari-pengajari daripada ayat Qur'an dan hadis. Klik, dia panggil klik daripada ayat Qur'an. Kadang-kadang pandak-pandak ya, memberi arti kepada kita. Alhamdulillah. Hadis 182. An Anasin radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya nak kita ngapa belakang hadis ni dah. Man husiba uzziba. Oh, panok. Man, siapa? Husiba, dihisap. Uzziba, kena azab. Lagu mana?
Ha, cuba kita tengok lagi dah. Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi 3338 sahih dengan hadis sebelumnya. Maksudnya dari Anas. Anas ni Anas bin Malik lah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dihisap dengan hitungnya yang terperinci. Maknanya ditanya banyak doh. Siapa korai la'iyat kena duk tanya. Cek katanya orang itu, dia akan diseksa. Mudah kita gambar dan kita pehe. Lepas tu nak pergi pagi hari ni ngapa belaka ni? Orang hadut tu duk titam dalam Facebook pun gambar katanya man husiba uzziba. Allah. Makai hati kita. Makai lagu mana? Dia masuk serah di dalam hati apabila kita gambar seseorang manusia apabila ditanya banyak di akhirat sikit lagi tentang apa? Amalan dia, hidup dia, harta benda dia, anak bin, anak dia, bini dia, dan nego dia, gotu gani, masya-Allah, banyak ditanya. Nabi royak lalu dah. Uzziba. Daripada azabah tu lah. Azab. Uzziba artinya kena azab. Allah nak. Saya masa ada sikit lagi lah. Berasa nak masuk di dalam hadis-hadis hak pandak juga. Tapi ada di dalam line ni dah. Hak ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha." Allah akan beri cahaya kepada seseorang, dia dengar perkataan yang aku sebut, maka dia sapa perkataan aku. Maknanya hadis-hadis Nabi ni semoleknya bila kita dengar, kita ngaji, kita sapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa? Cahaya di dalam hidup kita ni. Selain daripada Quran lah. Quran ni, kita baca sendiri. Kita sapa. Royak kepada orang. Dan sebagainya. Hadis Nabi pun lagu tu lah juga. Sekali lagi. Berkata Sufyan bin Uyainah. Rahimahullahu ta'ala. Dia katanya, man ra'a annahu khairun min ghairih faqad istakbara. Ini bukan hadis dah, perkataan yang dikatakan sebagai kata-kata hikmah. Siapa-siapa yang nampak orang lain, siapa-siapa yang nampak katanya diri dia lebih molek pada orang lain, orang itu adalah orang takabur. Gambar tu orang pasang pelekeh orang. Ha, jalah. Orang hina kok orang. Nampak orang bodoh pada dia. Walaupun dia cerdik sungguh, orang lain bodoh. Tapi kalau sekiranya dia tengok dia nampak orang, dia hina kok orang. Lepas tu dia berasa katanya dia lebih daripada orang. Maka orang itu adalah orang takabur. Sebab tu hadis, ia cium yang dengan hadis. Nabi ayat katanya, bihas bin mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Boleh dikira seseorang itu jahat ataupun tak baik. Apa tu? Dia pelekeh ataupun dia hino, dia pandai genuh kepada saudara dia sesama Islam. Ini sebab tu jangan we ada sifat takabur dalam hati kita walaupun sikit. Walaupun duduk dalam tak ada air mana sekalipun, jangan tunjuk katanya kita lebih. Apatah lagi orang-orang hak pasang guna nafsu dia tunjuk muka orang kecek, nampak kasar, tengok. Ini sama sekali. Hidup kita orang Islam kena tawaduk sama. Sehingga Nabi royak, saya terjemuh lah dah. Nabi royak katanya, Jibra'i wasiat kepada aku supaya kamu semua ni hendaklah bertawaduk, rendah diri.
Alhamdulillah. Soal lagi. Ha minum air. Allah, Nabi ni royak juga ha minum air. Walaupun gelah duk ada ni dah depan saya, tapi air duk ada. Saya tak ada nak minum air ni. Tapi nak ayat katanya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarab thalathan. Nabi apabila dia minum air, dia minumnya tiga teguk. Tiga lagu mana? Tiga kali nyawa. Minum. Dia dia telah dulu. Lepas tu dia nyawa. Bukan nyawa dalam gelas tak? Dia nyawa. Lepas tu dia minum pula. Dia berhenti. Ha? Air turun. Lepas tu lepas dah tu dia minum pula. Ha, tu. Kalau tengok dalam gambar ni tak? Iaitunya air daripada gelas penuh. Kau kurang. Lepas tu kau kurang. Ha, ni nak ayat katanya. Cara yang Nabi minum tu. Iaitu Nabi minum tiga teguk. Saya baca di dalam syarah dalam kitab Riyadhus Salihin yang disyarah ataupun yang di komen oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, ia katanya walaupun kita makan air banyak sekalipun, tapi kalau kita tegok gok 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 gok, tidak menghilangkan dahaga kita. Lepas tu orang ada minum air gok 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 lagu tu akan jadi nyakit dalam perut dia, maknanya kisare dalam perut dia mai pakatik. Ni tengok Nabi SAW dia minum air ni, dia buat mengikut hak Tuhan we wahyu kepada dia. Minum berhenti, minum berhenti, minum berhenti. Alhamdulillah. Ni sunnah Nabi. Hak kita duk minum air gok 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 gok, ah lepas dah tu lah air air batu nak air apa sang sedak-sedak. Oh, bos sudah minum pak tu. Bosa sa sedak. Ah. Nak kata alhamdulillah dak. Doa gitu. La ilaha illallah. Rah. Wa yaqul. Nabi ayat kata kena. Innahu arwa wa abra wa amra. Ha, tengok ni. Nabi sebut tiga perkataan pula. Ia boleh menghilangkan dahaga. Ia boleh menyembuhkan nyakit. Dan ia dapat memberikan kesihatan kebaikan. Ni tengok tiga perkara Nabi sebut lepas pada minum air. Bukan suruh kita sebut dah, Nabi ajar kita. Dan minum air, alhamdulillah, tiga teguk ni boleh menghilangkan dahaga, boleh menyembuhkan nyakit dan boleh menyihatkan tubuh badan. Alhamdulillah. Hadis ni tak ada riwayat katanya Al-Bukhari nombor berapa, tapi Al-Bukhari dan Muslim. Oh ya, hadis ni. Alhamdulillah. Gitulah neh. Lagi-lagi pun masa habis lah. 20 minit lah. InsyaAllah akan menjadi pedah kepada kita banyak-banyak perkara apabila kita mendengar hadis-hadis dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.